Sekolah cuma baca dan nulis aja, gak ada kegiatan lain. Udah gak zamannya lagi, ya gak? Halo teman-teman, semua sehat ya? Kita ketemu lagi di channel favorit kita ini, SDN Randusari Jogja Official. Oh iya teman-teman, di sekolah kita bisa melakukan aktivitas apapun selama itu positif dan bernilai edukasi, seperti yang sedang dilakukan oleh kakak-kakak kita kelas 6 SD Negeri Randusari Yogyakarta ini. Ada yang tahu nggak mereka sedang apa? Mereka mau bikin apa ya? Kok semuanya ngupas buah-buahan? Wah, sepertinya mau bikin rujak nih. Kakak-kakak kita akan membuat ekoenzim nih teman-teman. Bahan-bahannya berasal dari sisa buah dan sayur, termasuk juga kulitnya. Terus, bahan-bahan yang sudah dikupas itu mau diapakan dong? Ya jelas kita rujak lah. Pertama-tama, kita akan mengumpulkan bagian buah yang tidak dimakan seperti kulitnya. Sambil menunggu kulit buah terkumpul, beberapa dari mereka membantu bu guru menyiapkan alat dan bahan yang lain seperti mencuci wadah agar bersih, kemudian diisi dengan air sesuai dengan takarannya. Kemudian, ada juga yang menyiapkan gulanya nih teman-teman. Gula yang dikumpulkan menjadi beberapa bagian dengan cara ditimbang. Kemudian, dicampurkan ke dalam air hingga larut. Lalu kulit dan sisa buahnya yang sudah dikumpulkan dan ditimbang, dimasukkan ke dalam wadah yang sudah berisi air dan gula. Setelah semua wadah terisi dengan semua bahan, kemudian wadah ditutup rapat dan diberi tulisan tanggal pembuatan. Alhamdulillah, proses pembuatan ekoenzim sudah selesai. Semua wadah diletakkan pada tempat yang aman, karena proses menunggu panen cukup lama, yaitu 4 bulan.